Gimana kesannya dengan melihat laboratorium ini? Bagus banget, sangat bisa buat belajar. Dan ya beberapa wahana tadi bisa menguruskan badan. Ya, bagus juga, bener kata Cila. Bisa banyak yang diambil. Bisa mengetahui tentang sumber air itu dari mana. Bagaimana cara roket air bekerja. Pokoknya sangat menarik lah. Ya. Ini ada hubungannya dengan pelajaran di sekolah? Oh iya, ada. Ada dua, IPS sama IPA. Oh, apa, pelajaran apa itu? Kalau yang IPS itu tentang yang air, proses air. Air preatis, artesis, dan proses-prosesnya. Ya. Kalau IPA itu ya tentang susunan-susunan lem. Ada roket air, ada gabungan fisika, tekanan. Ya, seru ya? Iya. Oke, terima kasih. Nama lengkap deh. Muhammad Marga Putra Perwira. Dari sekolah? SMA Negeri 10 Yogyakarta. Oke. Gimana kesannya dengan adanya wahana seperti ini?
Ya senang, itu membantu kita. Dari kan kayak yang dikatakan tadi, belajar itu bisa dengan bermain. Ya biar lebih menyenangkan. Ya, dengan hubungannya dengan pelajaran sekolah gimana nih? Ya itu kan ada apa ya? Pompa itu loh. Yaitu masuk di fisika itu. Jadi ya. Ini menunjang pelajaran sekolah gitu ya? Iya, menunjang sekali. Gimana, seru nggak? Iya, seru. Oke, wakil dari siswa-siswa lainnya. Okay, yeah. Apa nanti yang ibu akan terapkan di sekolah? Biar anak-anak nanti tahu bagaimana sirkulasi air, khususnya yang pertama tadi, yang kedua yang air yang ada di dalam tubuh kita itu ternyata 70% dari tubuh kita adalah air. Kemudian terbagi untuk siapa saja, untuk apa saja organ tubuh kita, untuk ginjal, untuk otak dan untuk lain-lain. Kemudian kita main di sini roket air. Tadi anak-anak sudah belajar, tapi karena mungkin kekuatan untuk memompanya itu kurang keras, jadi ya, berhasilnya belum maksimal. Kayak roket air itu belum muncul, belum bisa meluncur dengan tinggi begitu. Ya, sama yang di sini tadi apa? Pengendali air. Ya, pengendali air ya, tapi kami baru melihat sebentar tadi. Ya. Ibu, setelah ibu dan dua siswinya berkunjung ke sini, ya, ada rencana apa nanti dari sekolah? Ya, akan membawa anak-anak ke sini, Pak, untuk biar belajar, untuk khususnya yang Yuna baru ini, Yuna air, biar anak-anak juga lebih mengenal, khususnya tadi di sana juga bagaimana biopori, fungsi dari biopori itu apa. Ternyata air memang sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita selanjutnya.